Yo, what's up Jis? Assalamualaikum. Kita kembali lagi. Hari ni, Department TikTok. Aku tak dan lah nak tulis-tulis cerita seram ni lah. Tapi aku akan try cari masa lah. So, sambil-sambil tu aku buat lah video-video ringan-ringan ni lah. Tak mau hentikan pengeluaran video. So, hari ni Department TikTok. Macam biasa, kita react random videos. Tapi sebelum tu jangan lupa like, share, subscribe, tekan notification button. So let's get it gang. Astaghfirullah. La ilaha illallah. Badannya mana? Badannya mana? Kenapa matanya nyala kayak gitu? Ada di bumi Jawa. Ada dua. Ada dua. Ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sepasang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Astaghfirullah. Allahumma salli ala Muhammad. Astaghfirullah. Dia masuk ke tanah teman-teman. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Dia masuk ke tanah. Dia masuk ke tanah. Hilangkan dia. Astaghfirullah. Masih ada satu. Allahumma salli ala Muhammad. Wa ala nabiyyi Muhammad. Alhamdulillah. Masuk ke tanah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad jadwa inna maqalaka wa tarbani insallah masyaallah. Aku kan masa hantu yang first tu aku macam percaya mungkin real lah kot. Tapi bila hantu yang kedua aku rasa macam setap pula kan. Ui, tapi seram lah kan. Kat sini memang ada tulis Malaysia, Singapura, Johor Bahru, tapi aku rasa video daripada negara Konoha kot kan, Indonesia. Tu lah bila video paranormal yang made in Indonesia. Tak tahu lah, aku 80-20 lah. 20% percaya, 80% tak percaya. Mereka gempak sangat. Relax lah. Nak kencing, nak tipu, nak marketing lah. Relax. Mereka tak main-main punya marketing tu. Bayangkan buat live TikTok. Jumpa ni, betul-betul duduk sini. Siap duduk rakam. Dia ni muka. Agak-agak lah, brother. Yang tu tak apa lagi. Ni siap boleh pergi tampak pulak lah. Ligal-ligal-ligal ambil batu besar ni. Baling kat pucung. Bengkok pala pucung tu. Tu lah, aku payah lagi. Tapi yang ni, nampak real lah kan. Dengan dia masuk bawah tanah. Cuma satu je yang aku perasan. Aku bagi contoh lah. Dia punya torchlight. Dia buka macam ni tau. Dia suluh orang tuduh-tuduh kepala-kepala. Tapi ada satu time tu dia buat dia tarik bagi lampu tu fokus lah. Maksudnya lagi terang lah. Dia buat macam ni masa kamera tak tunjuk dekat muka hantu tu lah. Awak dia tak buat macam ni masa kamera tengah tunjuk muka hantu tu lah. Talar pergi dekat muka hantu tu. Woi, brother. Sebab lampu yang ni terang tau. Mungkin boleh kantor je kot lah. So, kesimpulannya aku boleh mengatakan bahawa video ni fake lah, palsu. Jadi tak ada apa yang perlu ditakut. Next. Astaghfirullahaladzim. Potongnya merindu terus nangis terus dia. Allah Allah. Subhanallah. Hawa di kalimat Allah kita insyaAllah. Hei. Tampakkan wujud aslimu. Wujud sewujud-wujud ya, dan padat-padat-padatnya. Astaghfirullahaladzim. Bantu kunci kawan, bantu kunci. Bantu kunci semuanya. Allah Akbar. Astaghfirullah. Ini kuntilanak hitam ini. Ini kuntilanak hitam. Astaghfirullah. Tak mau cakap banyak.
Fik. Lepas tu. Sekejap. Sorry. Aku pergi tengok anjing. Ada anjing liat yang nak kena sepak dengan aku. Next. Ni hantu ke orang kantoi tak puasa? Aku tak tahu ninja mana dia pergi sembang lah. Boleh pergi sembang macam makan lah kau ha, ni. Buat apa ni? Fake video palsu. Aku malah bila jumpa banyak-banyak video hantu yang kita tahu secara insting video tu fake lah. Dah 3 video dah. Ini apa lagi guys? Permisi Neng. Oke, saya interaksi deh. Ya Allah. Kita fokus yang mana dulu ini, Wak? Kita fokus yang mana dulu, Wak? Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa innalillahi wa. Oke, kita fokus yang ini dulu. Ini sepertinya kayak minta disempurnakan apa ya, Wak? Innalillahi wa innalillahi. Kayak kesakitan, guys. Kayak kesakitan, Wak. Kayak kesakitan beneran. Ish. Okay. Ayo bantu 4,000 geng, bantu 4,000 wak. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jangan nyerang kamera, jangan nyerang kamera. Please, 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 please. Jangan nyerang kamera wak. Ini nyerang kamera terus guys. Oh ya. Ya ampun kok. Ya Allah guys. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita doain ya, Wak. Kita doain, Wak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malikawidin. Ya kan abu dua, ya kan astagi. Ya suratku mustaqim. Siwata adina anam tarihim. Kari waktu bi'alihim. Waladu adina amin. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Aku dapat tangkap part mana yang tak logik. Dia kalau yang paling logik lah. Dia duduk rekod hantu tu lah. Lepas tu tiba-tiba hantu tu sak di bawah. Ni, kamera ni mesti ikut punya cari. Eh, dia tak ada. Sak. Cik, selamba lah. Tak ikut. Kena-kena dia main tokok kaki ke apa lah. Red flag lah. Tapi yang ni seram juga lah kan. Ya, kita puji dia punya effort lah. Ha, nak buat video ni, nak make up, rambut palsu. Rambut tu bukan murah tu. Rambut dia tebal. Paling kurang pun RM120 lah. Memang banyak modal juga lah aku rasa lah. Nak beli darah palsu. Lepas tu nak make up. Tu lah, dia punya effort tu kita puji lah. Tapi dia punya dia punya hasil tu. Aku tak tahu kalau alang-alang dah hang suruh tangan macam tu. Member duduk sini. Tangan kat sini. Dah alang-alang dah rekat dah. Sak. Ha, kata nak buat video lain pada lain lah. Korang malas nak tengok video-video seram. Kita tengok random videos. Polis buru Rizal babit kes samun belasah warga emas dalam tandas sampai parah. Kat ini dia tulis Rizal warga Konoha, warga Indonesia. Tapi kejadian berlaku dekat Petanak Kuching kan, dekat Sarawak lah. Ui, muka macam ni kan. Kalau dapat tangkap sebelum hantar kat polis tu. Aku harap orang kampung buat kerja lah. Orang dekat situ lah. Penduduk situ. Ha, balun dia cukup-cukup. Dia belasah warga emas. Dia ingat handsome lah. Senyum macam tu. Lepas tu belasah warga emas. Ui, mana? Aku tak faham lah. Gila sampai gila hati. Nak belasah orang tua lah. Ui.
Seram lho aku Rizal ni. Siapa-siapa yang nama Rizal tu, jaga sikit. Next. Dia ketam. Ah, sebab itu tak boleh mesti. Habis dari tepi. Habis kat rel kat tu. Menjuk nyami ujung. Aduh. Ui gila dia punya. Ui teruk gila. Ni jalan straight. Dia dah kat ini lah. Tapi dari jauh kan nampak macam dia cool lah. Kita boleh bayang lah macam dalam kereta tu dia. Ni jalan straight eh. Dia relax lah. Tak pernah aku nampak. Takat alignment teruk pun nampak tayar sikit lah. Ui, ni sebiji kereta duduk macam tu. Oh no. Ni kalau turun kamera Highland mau berlagu. Next. Aku macam nak jolok jari masuk mulut dia. Ui, comel gila. Aku tak tahu lah ni bakar apa lah. Spesies mana aku tak tahu tapi comel gila lah. Dia punya bentuk tu dia tak dok. Dia tak dok ni. Dia straight. Follow. Next. Fung. Nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently it could build and build until you find. Biasa dia pakai bateri tau. Handphone ni lain sikit ni. Dia pakai bantai. Oh gila. Boleh kembung sampai level macam ni lah. Aku tak tahu bateri dia ni. Apa masalah. Api ui dahsyat. Meletup lah yang set. Nasib baik lah tak sambak. Meletup tu sampai berapi kan. Nasib baik lah tak sambak muka abang kedai tu. Sat, sat. Sekali lagi sorry. Aku tak boleh. Sebab dekat rumah aku ni ada anjing tau. Anjing liak kau tapi tak silap aku anjing tu orang bela. Cuma dia biak dekat tanah lapang tu lah. Tanah dia jaga tanah aku. Hari tu mati sekok kucing aku. Dia pun main. Lepas tu semalam main lagi tau. Tapi tak dapat kucing tau. Kucing aku lari berterabak habis. Aku sampai tahap aku akan racun lah anjing tu. Sorry lah siapa yang trigger. Kucing aku mati lah sekok. Jalan ni aku nak racun lah. Main kacau gerak-gerak. Bodoh punya anjing. Next. Manusia ni lah. Bila dapat kuasa sikit, bongkok pula. Aku baca-baca komen tadi lah. Dia ni bawa khuajak tau. Dia cucuk-cucuk tuan video ni lah. Bawa khuajak lah. Road bully lah. Bully jalanan lah. Mungkin member horn aku lah. Dia tunjuk kad kuasa dia lah. Bukan kad kuasa, kad polis dia. Kan, tunjuk sambil bawa khuajak. Oi, dia rasa macam tunjuk kad tu hang boleh buat semua benda aku lah. Tu pun. Bila netizen siasat polis bantuan je. Hang tu polis tepi-tepi je. Baru dapat pangkat yang paling cikai pun dah belagak lah. Ui, orang macam ni kalau bagi kuasa bagi dia jadi pegawai lah. Korap mat. Tetap korap je. Korap cerita tepi je kan. Ni bila dia salah guna kuasa dari segi macam ni lah. Membahayakan orang lah. Aku tak tahu apa jadi tapi aku harap dia kena buang lah. Galak orang jadi polis, dia pun nak jadi polis. Next. Back up! Back the fuck up! Mom, come get the fucking kangaroo! Hey, sit down!
It's okay. Hey, back up. Ma! Ah! Get the fuck off me, you motherfucker, you! Ma! Get the tranquilizer for the kangaroo! Ui, aku tak tahu lah. Dulu kecil-kecil lah. Rasa macam kangaroo ni menatang yang comel lah. Lepas tu bila aku dah tua ni, ui, baru nampak perangai sebenar kangaroo. Pendek cerita dia pun ni gangster lah. Dia pun macam orang main boxing tau. Dan tengok ah cara dia punya stance. Berdiri dah macam orang nak main boxing tu. Dengan badan berketok-ketok. Pimai-pimai macam nak gaduh lah. Dia pun punya stand tu. Cara dia pun berdiri tu. Macam... macam tu. Banyaklah video pasal kangaroo aku tengok buat perangai macam ni. Dia siap takap tangan brother ni. Selalunya binatang ni bahaya. Takut kena gigit kan. Takut kena makan. Tapi kangaroo ni kita takut kena tumbuk lah. Dia salah satu binatang yang boleh tumbuk. Next. Sopan gila kucing ni. Aku rasa macam bakor yang sama dengan kucing tadi ya. Dia tak ada sini. Dia kepala. So, aku rasa takat tu je untuk video kali ni. Jangan lupa like, share, subscribe, tekan notification button. Tak ada apa-apa dah kot. Gerak lu.